Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Kali ini kita akan memainkan game terbaru yang berjudul Countryside Life Simulator, di mana kita akan hidup sebagai seorang petani, guys. Kita akan menghasilkan uang dari hasil panen kita, dan kita akan membeli rumah, membeli mobil, mengupgrade toko dan sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan di game ini, guys. Sebelum mulai, Bang Surya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara like dan subscribe. Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Semoga serial yang satu ini juga bisa menghibur teman-teman semuanya. Langsung saja kita mulai new game, guys. Kita akan kasih nama Surya 84 live. Ya, ini ada live-nya, guys. Oke, kita mulai saja. Welcome Countryside Life Simulator. Mulailah dengan sebidang tanah kecil dan jual hasil panen Anda di kios pasar Anda. Seiring waktu, Anda akan memperoleh lahan pertanian yang luas, memungkinkan Anda menuai hasil panen berlimpah yang kemudian dapat Anda jual untuk membeli apapun yang Anda inginkan. Selamat bersenang-senang. Oke. Oke, guys, di sini kita berada di suatu rumah yang agak kotor. Ada WC di sini, ini juga ada dapur. Di sini ada ruang tamu sekaligus tempat tidur kita, guys. Oke. Kita akan keluar dari sini dan kita akan melihat. Oke, ada kapal di sebelah kiri kita, guys. Pemandangannya cukup indah di sini, guys. Oh, ini adalah rumah yang disediain buat kita ya, guys ya. Oke. Di sini juga ada genset. Kita bisa nyalakan lampu pada saat malam hari. Dan di sebelah kanan ada lahan yang tentunya sudah disediain buat kita untuk bercocok tanam. Sudah disediain bibitnya juga, guys. Halo Mbak. Bisa nggak kita aja bicara, guys? Nggak bisa ya, guys. Sepertinya dia seorang dokter, guys. Ya. Oke, di sini ada lahan yang mungkin bisa kita beli. Oke, guys. Lahannya bisa kita beli 4x4 dengan harga 599. Sedangkan kita dikasih modal 480. Oke. Dan di sebelah kiri, oh, sepertinya kita bisa membeli rumah, guys. New house. Oh, harganya 2499. Oke, guys. Oke. Di sebelah kiri ada perahu kecil. Oke, guys. Berarti kita di sini akan bercocok tanam ya, guys ya. Kita akan mulai bercocok tanam. Ini sudah di siang hari. Yuk, kita akan mulai bercocok tanam, guys. Ini ada carrot. Carrot mungkin kita bisa langsung nanam seperti ini. Oke. Kita akan nanam carrot dulu, guys. Oke. Nah. Terus ini cara buangnya tekan F ya. Dan ini adalah tomat. Ini masih ada 3 slot sih. Kita tanamin aja ya, guys ya. Yuk kita tanamin aja. 1, 2, 3. Oke. Kita simpanin aja. Dan ini disediain keranjang. Keranjang yang mungkin untuk digunakan untuk manen ya, guys ya. Oke lah. Ini kita simpan dulu. Untuk menyiraminya kita pakai apa ya, guys ya? Oke, ini ada waktu panennya, airnya sama pupuknya, guys, di bawahnya yang warna hijau. Oke. Kita akan keliling-keliling dulu yuk, guys. Kita akan keliling dulu. Halo Ibu, halo Mbak. Gak bisa diajak ngobrol, guys. Dan jalannya agak aneh nih. Oke lah, kita jalan dulu, guys. Dan di sini adalah, oh, ini adalah toko kita, guys. Bisa open, bisa close. Oke, bisa upgrade juga. Nice. Oke, berarti setelah kita bercocok tanam, nanti hasil panennya kita jualnya di toko ini, guys. Oke, cukup bagus. Di sebelah situ ada rumah lagi, guys. Kita jalan dulu yuk. Oke. Oh, ada buah labu ya, guys ya.
Okay, pumpkin. Okay, ini nggak bisa kita apa-apain karena punya bukan punya kita, guys. Kirain kita bisa panen juga, nggak bisa ya. Baiklah, kita maju lagi, guys. Oh, di sini juga ada tanda new host juga. Harganya 2349. Wah, rumahnya ada berapa yang bisa kita beli, guys? Banyak juga ya. Dan ini new host lagi dengan harga 3700. Oh, ini yang paling mahal ya. Rumah yang paling mahal yang bisa kita beli deh, guys. Kita intip-intip dulu yuk, nggak bisa ya. Nggak bisa, guys. Ada garasinya juga. Oke, kita bakal beli rumah ini nantinya, guys. Kita jalan-jalan lagi yuk. Furniture. Oke. Okay. Farming store. Oke. Okay. Di sini menjual farming store, guys. Menjual barang-barang pertanian. Oke, okay, ini ada jual bibit-bibit juga di sini. Pupuk ada ya. Oke. Okay. Ada juga ini, guys. Wood planter ya, bisa kita beli dan mungkin bisa kita simpan di depan rumah kita ini, guys. Oke, keren. Ini berarti kita bisa beli bibit juga nih untuk kita tanam ya, guys ya. Kita jalan lagi yuk. Jalan lagi. Dan ini adalah furniture. Oke, radio, light chair, household goods. Ya, guys, di sini menjual furniture, guys. Kita bisa mendekor rumah kita menjadi super GG. Wow, keren, guys. Keren. Ini sudah ada harga-harganya semua nih. Oke, oke. Ini ada tempat parkir. Kita jalan lagi, guys. Yuk. Oh, Bang Surya melihat di sini ada car store, guys. Kita bisa membeli mobil di sini, guys. Oke lah. Kita akan cek dulu ini. Ini mobil yang paling mahal 2989. Oh, ini sama harganya, guys. Ini harganya agak murah tapi kotor ya. Kalau ini agak bagus nih. Oke, ini ada harga mobil $99. Oke, ini mobil buat jalan-jalan, guys. Murah ya. Murah-murah. Oke, kayaknya Bang Surya harus membeli mobil dulu sih, guys ya. Oke. Bang Surya akan membeli mobil. Untuk apa? Untuk kita membawa ini, guys ya, membawa segala peralatan pertanian kita. Karena kita nggak mungkin bawa satu persatu kan? Ini, ya. Yeah. Berarti Bang Surya coding dulu ya, guys. Ya, yeah. Bang Surya coding uangnya dulu karena modalnya terlalu kecil ya kita ya, guys. Ini harga pupuk aja 349, guys, harga pupuknya. Jadi cukup lumayan mahal ya, modal disediakan cukup sedikit. Oke lah, kita akan coding dulu. Oke, guys, akhirnya Bang Surya berhasil juga mengcoding uangnya 1 juta US dollar. Kita akan membeli mobil dulu yuk. Kita akan membeli mobil dulu, guys. Supaya kita bisa mengangkut peralatan kita ya. Atau perlengkapan kita untuk bertani. Di sini Bang Surya akan membeli mobil yang paling GG deh, guys, yaitu mobil pickup ya. Yuk kita beli aja dan kita coba nyalain. Oke, mantap. Mantap, guys. Yuk kita bawa dulu. Tekan C, tekan ini lightnya enggak. Oke lah. Oh, jalannya seperti ini, guys. Oh, keren. Ayo kita jalan dulu di sini. Oke, kita belok. Oke, guys. Terus kita mundur. Kira-kira ya, guys ya. Oke. Kita keluar. Oh, mundurnya seperti ini, guys. Oke, pertama Bang Surya akan membeli bibit dulu nih, guys. Bibit carrot ya, ini udah kita beli, kita taruh aja dulu. Oke, masuk ke dalam ya, guys ya. Kita akan bercocok tanam carrot, terus apa kebek ya, guys ya. Oke. Nah, semua jenis tanaman kita tanam aja, guys. Benar gak, guys? Ya, kita tanamin semua ya. Potato. Oke.
radish, oke. Watermelon, oke. Tomat, oke. Red beet, oke. Pumpkin, oke. Oh, udah nggak bisa masuk, guys. Udah penuh ya. Oh, udah penuh, guys. Bentar, kita dropkan dulu pumpkin sama cucumber. Berarti ada dua lagi ya. Kita akan membeli water tank ya, mungkin itu penting, guys. Beli water tank dulu. Beli 4 lah ya, guys ya. 4. Oke. Kita akan membeli, oh ini guys, water can, ini penting banget. Simpan dulu. Oke. Bentar guys, maksudnya pengen beli yang ini juga. Ini bisa untuk kita siram gak sih? Watering, oh enggak ya guys, ini enggak bisa kita gunakan untuk siram, tapi bisa untuk menampung. Oke, oke. Ini juga ada keranjang banyak. Oke, oke. Mungkin kita akan beli pupuk juga guys. Yuk, kita beli pupuk juga ya. Dia satu-satu ternyata guys. Oke, pupuk ini juga ada. Coba-coba, kita akan coba-coba semua deh. Seperti apa sih? Oke lah guys, yuk kita jalan dulu. Oke. Oke, di sini guys, ini adalah toko kita. Terus di sini ada tempat untuk kita bercocok tanam. Oke, stop. Oke, kayaknya Bang Surya harus tidur dulu, guys. Ini udah malam banget. Tempatnya kita di mana sih, guys? Ini ya. Aduh, gelap ya. Kita coba nyalain lampu bisa nggak, guys? Oke, oh bisa, keren. Ini sudah mulai tumbuh loh, guys. Cuman ini kita harus siramin air nih. Bang Surya akan ambil dulu deh. Kasih pupuk dulu boleh. Gelap banget nih. Oh, ini bukan pupuk nih, guys. Ini kayaknya tanaman red beet ya. Oke lah, kita tidur aja dulu ya. Gelap, guys. Gelap-gelap. Tidur saja ya. Wah, cepat benar. Udah pagi, guys. Oke, karakter kita ternyata tidak perlu makan, minum, dan lain-lain ya. Berarti Bang Surya harus keluarkan dulu nih. Yuk, mundur dulu. Oke, sampai belum? Oke, guys. Nah, kita akan ambil dulu nih. Oh, ini bibit ya. Bibit. Oke. Maksudnya nggak tahu ini bibit apa. Taruh aja dulu. Taruhnya seperti ini dia, guys. Satu-satu. Satu-satu ya dia. Oke, nanti kita bakal tanamin semua kok bibitnya. Nah, ini pupuk, guys. Kita akan kasih pupuk, coba yuk. Oke, langsung mau panen, guys. Oh, keren. Ini keren. Ini pupuknya jauh lebih bagus nih. Oke. Udah ya ini. Dikit lagi udah mau panen, guys. Keren. Oke lah, ini kita simpan dulu, bisa kita gunakan lagi nanti. Dan kita bisa membeli lahan untuk kita bercocok tanam. Oke, kita akan langsung buka lahan kita, guys. Yes. Let's go. Kita akan menanam apa dulu nih? Ini carrot ya. Kita nanam carrot dulu, guys. Nanam dulu 1 2 3 4 ya. Oke, kita nanam 4 aja kali, guys. Atau 8. Ya, nanam 8 ya. Bel 2 baris sekaligus.
Oke. Ini tinggal satu lagi tanggung. Apa nih? Tomat. Mau serius nanam tomat di sini. Nah, gini guys. Oh, begitu cara nanamnya. Mudah sih. Oke guys, ya keren. Ya, kita akan ambil lagi. Kita kan ada beli penyiram ya. Ini untuk pupuk. Kita bisa kasih pupuk dulu guys. Pupuk dulu. Tuh, kalau dikasih pupuk cepat dia tumbuhnya guys. Kita ambil dulu ya. Kita pupuk dulu. Oke. Dah pupuknya. Sip, mantap. Wah, langsung subur guys. Langsung tumbuh ya. Dan ini sudah belum panen guys. Sedikit lagi. Ya, kita ambil dulu. Ini masih ada pupuk nih. Oke. Ini nggak bisa disusun guys. Bisa taruh sepertian aja pupuknya. Nah, ini untuk kita siram air. Oke, water tanknya Bang Sir akan taruh sini supaya kita lebih mudah guys. Water tanknya Bang Sir akan taruh di mana nih, di samping apa di tengah guys? Di samping ya, taruh di sini gini ya. Oke, nah ini kita gunakan untuk mengambil ya, dan ini kita buka aja lahannya guys. 4099 langsung saja kita hajar ya. Langsung kita ajar. Oke. Kita akan nanamin lagi yuk guys. Oke. Kita nanam aja yuk. Berarti 88 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. 9 jadi guys. 9 dia. Oke lah, oke lah. Mungkin ini bisa kita buang kali. Oh, bisa kita buang. Oke. Ini kita tanam lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita buang aja guys. Lagi. Nah, kita lanjutin nama di sini aja guys. Wow, bagus banget ya cara nanamnya guys. Oke, ini kita buang aja. Sip. Yuk, kita nanam lagi sambil menunggu yang lain tumbuh. Wah, keren guys, keren. Oke. Nah, sip. Kita buang lagi. Kita ambil lagi bibitnya. Masih ada 2 bibit ya yang harus kita ambil guys. Kita coba lagi di sini, kita nanam dulu. Oke, tinggal sedikit lagi. Oke, ini udah kita ini, berarti tinggal di satu. Tambahin lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya udah, berarti lahan ini kita langsung buka aja guys ya. 6499 langsung kita buka aja. Oke. Apakah ini sudah panen guys? Bentar lagi ya. Belum ya. Yuk kita nanam lagi yuk. Wow, bagus ya guys, langsung tumbuh loh gitu. Oke. Ini juga. Tanamin. Oke guys, sudah
Jangan lupa dikasih pupuk juga, guys. Ini ada apa lagi? Oh, ada can. Ini kita taruh di sini juga satu, guys. Nah, sip. Ambil lagi. Nah. Berarti taruhnya di sini satu. Inilah ya. Oke. Kita ambil dulu, kita coba siramin yuk, guys. Oke, oh gitu ya caranya. Oh. Muat 4 aja, guys. Air lagi. Ah, gitu ya cara siramannya. Oke, oke, oke. Oke. Mantap, mantap, mantap. Oke. Waduh, siramnya cuma 4 aja, guys. Oke. Tuh, langsung tumbuh, guys. Oke. Dah beres, siramnya beres dan ini kita siramin juga. Oke. Ini juga. Oke. Sip. Selesai. Yuk. Ada yang sudah bisa kita panen belum? Ini juga belum kita buka ya, guys ya. Kita buka juga lahannya. Dan kita akan membeli bibitnya lagi deh. Ini untuk simpan di sini. Masih ada jerikannya. Ini air tank ya. Taruhnya di sini kali, guys. Ini aja. Nah, sip. 4 kalau nggak salah ya, tong airnya. Sudah, udah habis. Udah habis, guys. Nah, ini bisa kita tambah pupuk nih biar cepat tumbuh, guys. Oke. Udah bisa nih. Coba kita siramin juga, guys. Oh, cepat dia tumbuhnya, guys. Dikasih pupuk, disiramin. Cepat sekali dia tumbuhnya. Tuh. Siram-siram dulu. Udah. Sip. Berarti nunggu panen aja nih. Oke. Ready to harvest, guys. Berarti sudah bisa kita harvest nih. Ini belum bisa karena kita harus kasih air ini, guys. Supaya bisa kita harvest ya. Kita kasih air yuk. Tuh, langsung ready to collect. Oke, guys, berarti harus disiram dan dikasih pupuk ya. Kita akan membeli tank lagi, guys, biar nggak bolak-balik.
beli satu dua beli dua lagi deh, situ satu sini satu ya, beli dua lagi tuh bolak-balik kan. Ini juga nih harus kita siramin air guys, baru kita bisa panen. Oke. Sip. Dah. Oke, berarti ini kita siram juga nih, guys. Kita selesain dulu, guys. Selesain dulu. Ready to harvest nih guys. Udah ready nih. Oke, berarti ada yang sudah banyak, sudah bisa kita harvest ya. Oke, bagus-bagus. Kayaknya bagus, harus tidur deh. Udah malam, kita tidur saja ya. Oke. Sudah pagi lagi, cepat ya guys. Oke, ini semuanya sudah bisa kita panen guys. Dan Bang Suri harus pergi beli peralatan dulu yuk, untuk kita membuka toko ya guys ya. Kita perlu meja-meja untuk kita pajang. Ini kita akan beli dulu yuk perlengkapannya ya. Oke, belinya di sini guys. Oke, betul. Oke, stop. Oh, oke. Nah, kita bisa membeli meja seperti ini untuk dipajang ya, guys ya. Oke, kita taruh satu persatu. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 10. Kita coba 10 dulu. Bibit yang dua nih belum kita tanam nih. Cucumber ambil aja dulu ya. Oke. Untuk water tank nih guys. Kita beli lagi. Ini juga kita beli lagi guys. Jadi masing-masing ada satu juga ya. Oke. Udah. Sama yang untuk yang ini juga kita bisa pasang 3. 2 3 4 5 6 7 8 9. Wow, banyak guys. 10, sorry ya bolak-balik guys. Oke, ini juga kita perlu nih. Ya, kita penuhin dulu ya. Oh, nggak bisa lagi guys. Oh, udah penuh, nggak bisa lagi. Yalah, saatnya kita pulang dulu ya. Oke. Kita pulang dulu guys. Up. Kita maju lagi. Nah, ini kelemahan dari game ini guys, ketika kita ambil bukan sesuai dengan keinginan kita, ini random guys. First in first out kayaknya. Yang kita masukkan pertama itu yang nanti bakal pertama juga yang kita ini. Pertama kan kita ambil bibit dulu kan. Bibit yang pertama kali kita ambil. Oke, bibit kita langsung selesaikan aja guys. Sini kita tanam aja ya. Ada satu lagi. Jadi semua jenis udah kita tanamin. Yes.
Oke. Nah, ini kan untuk kita panen, guys. Contohnya Bang Sir panen carrot nih. Tuh. Bagus kan? Oh, dia muatnya cuma 2 slot ini, guys. Nah, ini bagus nih. Oke, oke. Bagus ya. Jadi ini bagus banget nih, guys. Keren-keren. Oke, ini apa? Oh, ini meja-meja, guys. Meja-meja udah bisa kita ini. Oke lah, maksudnya bakal mundur dulu. Mundur aja, mundur aja. Oke. Mundur lagi. Sampai di toko kita, guys. Oke, di sini ya. Ini. Mundurin dulu. Oke, sip. Nah, untuk toko kita ini bisa kita upgrade, guys. Langsung saja kita hajar ya. Wow, udah makin luas, guys. Keren. Makin luas lagi. Yes, mantap, mantap. Jadi ini kita simpan aja dulu di sini. Oh, luas banget nih, guys. Luas ya. Cara jualnya gimana nih? Bisa nggak kita jual? Nggak bisa kita jual ya ini. Yuk kita susun dulu yuk. Kita susun dulu. Yuk. Kita akan membuka ini nih. Kayak seperti warung ya, guys ya. Warung. Sayur, nah, warung sayur, guys. Ya, kita akan susun dulu seperti ini. Nah, nanti kita tinggal panjang saja, guys. Oke, keren. Oke, ini. Ini kayaknya di sini aja, masih buat. Kita kan panjang kayak gini. Oke. Oke. Sip, agak miring, guys ya. Oke. Ya, miring dikit enggak apa-apa lah ya. Enggak susah rapi sih, guys. Taruh dulu. First in first out, guys. Jadi yang kita taruh di itu duluan, itulah dia. Dia bakal keambil juga. Nah, yang ini kita taruhnya seperti ini. Ada lampunya juga, guys. Wes keren. Ada lampunya juga ya. Jadi kalau malam hari itu bagus. Oke, ini adalah toko buah dan sayur kita. Udah makin GG, guys. Kita susun lagi ya. Susun lagi. Oke. Kita ambil lagi, guys. Kita beli 10 loh ini. Gak tahu, kayaknya gak cukup sih. Gue bisa mutarnya tekan E, tekan E, tekan Q, mutarnya seperti ini, guys. Oke. Yuk kita ambil lagi. Dia mutarnya cuma satu arah, guys. Tekan Q.
Sip. Nah, di sebelah sini juga kita bisa pasangin juga, guys. Nah, kayak gini ya. Bagus, bagus. Nah. Sip. Nanti kita beli lagi nih. Nah, kayak gini ya, guys ya. Bagus sih ini tempat duduk kita. Kita bisa duduk di sini. Oke, sip. Nanti kita untuk buah-buahnya kita taruh di meja, guys. Nah, ini kita masukin dulu ya. Eh, masih ada nggak? Masih ada ya, masih ada, masih ada. Masih ada. Oke. Agak kurang rapi ya, guys ya, karena memang agak susah merapikannya. Ya, sekilas bagus lah ya. Kita kan tinggal simpan ini aja. Masukin dulu. Oke, yuk. Kita maju lagi yuk. Saatnya kita panen dan kita jual. Wuih, kalau kita langsung keluar kayak gini. Oke, guys, ini kita simpanin satu. Ini satu. Di si ujung situ satu. Ini udah kita siram belum ya? Sekarang kita siram dulu, guys. Wah, udah mulai gelap lagi. Cepat bener ya waktunya. Oke, sip. Udah ready to harvest. Ya, yeah, ready to collect. Ini dua, kita tinggal masukkan ke dalam mobil, guys. Masih ada tangki, kita ambil dulu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Ini kita taruh di sini satu. Oke, sip. Oh, nih. Nah, ini untuk kita panen nih, guys ya. Oke, kita akan jual carrot yang banyak nih. Masukkan dalam mobil yuk. Oke, masukkan dalam mobil. Terus menggunakan keranjang ini untuk panennya, guys. Oke, lumayan. Satu keranjang isinya dua slot. Oke. Nanti kita harus beli keranjang yang banyak dong. Oh, tomatnya bagus sih. Oh, bisa dicampur kayak gini ya. Iya, habis guys keranjangnya. Berarti kita mesti beli ya. Kita akan mesti beli. Sekarang sudah jam 7 PM. Udah mulai malam sih, guys. Ya, kita tidur saja ya. Kita tidur saja. Maksudnya nggak tahu ini bakal bisa membusuk nggak buahnya. Yep. Harusnya sih tidak membusuk ya. Di sini nggak ada ininya, guys. Gak ada durability-nya. Oke, sip. Nah, kita bisa taruh seperti ini, guys. Wah, keren. Nah, keren, guys. Porter.
Satu meja tuh isinya 3 keranjang, guys. Bagus bagus. Dan cepat lagi ya. Oke, dah. Ha, keren, guys. Oh, keren keren. Kita tinggal nunggu di sini orang pada beli, guys. Cuman di sini nggak bisa menetapkan harga ya. Nggak ada harganya, guys. Udahlah, kita akan beli keranjang yang banyak lagi, guys. Oke, di sini ya. Kita mundur aja, guys. Oke, sip. Nah, ini udah kita beli, kita taruh aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Cukup lah ya, 20, guys. Kayaknya cukup. Kita beli meja lagi, guys. Mejanya masih kurang. 1. Kita kelilingi ini pakai ini, guys. Itu jauh lebih GG. Oh, udah nggak muat. Udah lah ya. Kita pulang dulu. Kita pulang dulu. Oke. Belum laku ya barang dagangan kita, guys. Oh, belum open, guys. Sorry. Itu kita open dulu. Nah, baru ada penjualan. Oke oke. Bentar ya. Kita susun dulu yuk. Susah rapi, guys. Tanahnya tidak datar. Nah, ini lumayan lah ya. Datang nggak, belum ada yang datang ya, guys ya. Sepi nih. Oke, putar lagi. Sip. Nah, ada yang datang. Silakan, Bapak mau beli apa? Ini ada wortel, ada tomat. Sementara itu, Bapak. Oh, langsung diambilnya, guys. Kita mendapatkan $70, guys. Oke, dia sekali beli itu satu keranjang. Oke, oke. Satu keranjang ya langsung dibelinya, guys. Tapi ini isinya dua-dua. Oke.
Oke, ada yang datang beli lagi, guys. Tuh langsung hilang ya. Tuh. Oh. Dagangan kita laku keras, guys. Tuh. Dibelilah sama Mbak ini. Oke, ini saatnya ini untuk kita ambil hasil panen kita dulu, guys. Oke, kita ambil dulu yuk. Nah, keren banget, guys. Bagus, bagus. Tuh. Lengkap dong. Wah, bagus banget nih. Keren, keren. Wah, isinya dua watermelonnya, guys. Terus masukkan ke keranjang baru bisa jual, guys. Oke, bawang putihnya bagus ya, bawang putihnya, guys. Oke, ini kita nggak bisa rekrut karyawan kah? Nggak bisa, guys. Kita tinggal di desa ya, kita sebagai inilah petani. Berantakan, guys. Apa selesaikan dulu nih. Oke, selesai. Kita masukin yuk, masukin yuk. Cepat sih, cuman dia perlu satu-satu nih, bolak-balik nih. Oke, beres, guys. Yuk. Kita jualan lagi yuk. Habis gak ya dagangan kita, guys? Habis, guys, tinggal satu. Kita pajang lagi. Beli lo. Silakan dibeli, silakan dibeli. Keren. Salah, guys. Tari. Tuh. Taruh depan dulu ya, guys ya. Biar lebih mudah dan cepat. Oke. Nah, mulai banyak, guys. Berarti kita harus beli lagi dong keranjangnya. Wah, kita mesti stok banyak nih, guys, keranjangnya, guys. Kita habis. Oke, lumayan, lumayan. Kita stok banyak sini. Gimana, guys? Untuk yang serial satu ini cukup lumayan lah ya untuk gameplaynya. Oke lah, guys, untuk episode kali ini Bang Sul sampai di sini dulu. Kita bakal lanjutkan di next episode. Bang Sul bakal rapiin to main off air dulu, guys ya, supaya ketika next episode kita sudah bisa jauh lebih rapi. Semoga serial yang satu ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.